Polda Sumut, pelayanan humanis Polri, melihat situasi kemacetan yang terjadi pada saat arus balik Lebaran 2022, Wadir Lantas Polda Sumut membagi permen kepada pemudik khususnya yang membawa anak-anak di dalam kendaraan agar tidak mengalami kejenuhan di dalam kendaraan dan pengemudi agar tidak ngantuk di saat mengendarai kendaraan. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan ya Sobat Polri Polda Sumut.